I'm back di podcast Jurnal Lembu episode 194 untuk Bapak Ibu PKK, Pendidikan Karakter Keuangan. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bisa bersuara kembali kali ini. Podcast gue terakhir tuh kalau gak salah tanggal 25 Juni 2021 ya gitu. Jadi gue kemana aja sih? Ngilang lagi ngilang kemana aja. Jadi gue ceritain apa yang terjadi pada diri gue gitu ya. Mungkin kali ini gue gak langsung ngomongin soal keuangan, tapi mungkin ya bisa terkait juga ya. Nanti lo denger ada beberapa ungkapan-ungkapan yang mungkin berkaitan dengan keuangan ya. Jadi pada tanggal 29 kemarin tuh hari Selasa subuh, gue tuh pukul 00 gue terbangun. Dan kaget banget, gue gak bisa cium apa-apa. Lo bayangin ya, gue gak bisa cium apa-apa. Wah, kenapa nih hidung nih? Gue gak bisa cium. Bahkan gue siram wajah gue pakai minyak kayu putih, itu gak berasa. Biasanya minyak kayu putih kalau disiram ke wajah kan berasa banget ya gitu. Tapi kali ini gak. Wah, gokil banget nih. Badan gue hari itu juga agak panas ya. Jadi lalu gue cek segera. Saat itu lagi subuh-subuh itu pakai, kebetulan gue punya stok swab antigen. Jadi karena adik ipar gue juga kena, jadi gue nyiapin itu. Dan ternyata gue positif coy. Gila, gue terpapar. Padahal gue udah coba untuk jaga jarak, untuk prokesnya dengan benar, tapi ternyata gue terpapar juga. Mungkin terpaparnya bukan pada saat lagi prosesnya, bukan, tapi memang dari awal ketika dia, adik kipar itu terpapar, mungkin gue pada saat itu sebenarnya udah ada aerosolnya, udah kena gue sebenarnya gitu. Jadi terpaparnya baru dia udah kena, udah ngerasa badannya gak enak segala macam. Nah gue baru mungkin sekitar 5 hari berikutnya baru ya gitu, baru terpapar. Pagi itu tuh gue batuk hebat banget, namun berasa sesak banget di leher juga. Lalu sekarang udah membaik ya, beda ya. Tapi waktu itu gue sampai kayak orang yang susah banget napasnya. Gue pikir, wah, oksigen ke otak gue nih rendah nih, wah gawat juga nih. Soalnya gue agak lemes gitu, jadi lemes. Lalu gue pakai oximeter nih, oximeter untuk mastiin oksigen ke otak gue cukup. Karena sempat panik, susah banget napas gue kok, hah, gitu. Ternyata gue cukup tenang karena kandungan oksigen ke otak gue baik-baik aja gitu. Jadi problemnya jelas, pasti ada lendir nih di tenggorokan gue. Lanjut ya, terus gue lakukan swab PCR. Gue datang deh naik mobil ke apa tempat swab PCR terdekat, dan ternyata benar hasil gue positif. CT gue itu rendah banget ya, jadi gitu datanya. Gue nggak tahu itu salahnya sistemnya atau error gitu kan, kadang-kadang ada beredar berita ya. Lalu gue juga dapat obat dari dokter, terus gue juga pastinya gue mau cepet sembuh gitu, karena gue nggak dari awal tuh gue kepikiran nggak bakal gue sakit gitu. Jadi pas gue ternyata gue sakit fix positif, jadi gue isoman dan gue pastinya pengen banget cepet sehat. Lalu kebetulan pas hari itu temen gue seorang penyintas COVID di Wisma Atlet itu kasih advice. Lo makan tuh permen Fisherman Pea warna putih, karena itu kan keras banget ya, kalau yang itu kan pedes banget gitu ya. Jadi itu ngebantu buat hidung saat itu. Kira gue terbantu satu karena itu. Kedua tipsnya, gue juga berjemur di bawah terik matahari, bugil dada lah menghadap matahari. Enggak, tapi buat perempuan jangan ya gini, karena gue harus bugil dada. Jadi gue harus masih tetap sampai sekarang masih berjemur juga di matahari supaya bisa terima apa namanya vitamin D lah. 3 hari pertama tuh gue lakukan itu ya, jadi pasti keringet dingin. Malamnya gue biasa tidurnya agak panas gitu, tapi pas kalau nanti udah pas terima matahari gitu ya, pasti gue badan gue keringet dingin. Jadi banyak banget tuh keringet dingin segede apa keringetnya tuh keluar dari itu, ketahuan banget. Ketiga, harus minum air panas gue ya. Jadi mertua gue juga nyiapin buah jeruk lemon panas ya, tanpa gula ya kebetulan. Tapi ini nggak semua buat orang cocok ya, cuman waktu itu memang karena sebelum gue kena itu gue minum jeruk itu gitu. Jadi
tapi paling nggak harus sering banget minum air panas gitu, air panas. Jadi lo harus sediain, mandi pun lo harus pakai air panas baiknya gitu, jadi biar cepet prosesnya. Keempat, ini yang tantangan gue paling baru ya, tapi menghirup uap air panas. Lo bikin air panas, terus kemudian lo masukin minyak kayu putih dan lo hirup lewat hidung, jangan lewat mulut, hirupnya lewat hidung. Jadi itu untuk ngebantu ya gitu. Dan kini kondisi gue waktu pas itu kan kejadiannya tanggal 29, jadi kira-kira hari Selasa, hari Kamisnya gue udah membaik, cepet banget gue pulih, langsung cepet banget gue udah bisa nyium, udah mulai nyium. Dan sekarang udah kurang lebih 2 minggu kondisi gue udah membaik, lagi masa pemulihan. Biasa tinggal batuk-batuk aja, tapi pastinya lebih banyak istirahat dan nanti harus ngambil PCR ya gitu. Apa yang paling menarik dari kisah pengalaman gue yang gue rasain ini, dan ternyata gue gak nyangka gue bakal gue COVID ya. Dari tanggal 29 fix gue gak bisa jalan-jalan, gue isoman, gue isolasi mandiri, lebih banyak istirahat dan belajar menahan segala keinginan keluar rumah. Lo bayangin aja ya, kadang-kadang bisa kita ke kantor, pulang, dan abis itu mungkin mampir kemana dulu ya. Sekarang udah gak bisa lagi, juga ada polisi malam juga kali ini ya gitu, jadi ngawasin juga, PPKM juga. Jadi di sini juga ada polisinya juga malam-malam ya. Jadi ngingetin jam 8 tuh nanti ada yang keliling gitu. Ya akhirnya karena gue di dalam rumah doang, gue liatin investasi gue, liatin dana darurat gue juga, akhirnya dana daruratnya juga mulai kepake ya. Tapi isoman itu menyenangkan sih, karena gue berpikir kalau nggak jalan-jalan, awalnya gue berpikir kalau nggak jalan-jalan tuh nggak seru gitu. Tapi ternyata nggak juga. Pengalaman isoman, gue harus di mana gue disiplin isoman, ternyata belajar, gue akhirnya belajar juga untuk menahan diri, menahan keinginan macam-macam ya. Masa isolasi mandiri ini membuat gue berproyeksi ke depan tentang masa pensiun gue nanti mau buat apa, planningnya ngapain ya. Lalu pastinya gue harus buat sesuatu kegiatan ya. Jadi dan belajar, dan ternyata gue juga makin belajar menggunakan keuangan sebaik-baiknya, khususnya penggunaan dana darurat ya gitu. Oke, gitu dulu podcast gue pagi ini di episode 194, dan akhirnya gue I'm back, gue kembali di siniar gue, dan nantikan podcast gue berikutnya. Teman-teman yang mendengarkan di 13 negara, jaga kesehatan baik-baik, selalu hati-hati, pakai masker, kalau bisa ganda ya, karena kita nggak tahu selalu COVID-nya sekarang juga banyak variannya gitu. Dan saat ini gue juga lagi berkabung karena om gue dan anaknya meninggal karena COVID ya, dan dia kekurangan oksigen. Sehingga akhirnya harus pakai alat bantu oksigen, dan ternyata omnya udah meninggal 2 hari yang lalu. Terus kemudian kemarin baru anaknya yang cowok juga ikut meninggal. Jadi gue juga lagi berduka cita saat ini, lagi prihatin dengan situasi itu. Dan gue juga gak tahu apakah itu karena benar-benar apa ya, yang dari omongan itu katanya itu varian COVID, varian Delta ya, jadi gitu. Tapi terlepas dari itu semua, gue persembahkan podcast ini juga buat mendiang om gue dan anaknya, sebagai bentuk doa. Situasi yang memprihatinkan saat ini ya, kita perang harus melawan COVID, jadi bukan hal yang mudah juga ternyata ya, karena gue ngerasain juga beratnya 3 hari pertama, istri gue juga kena gitu. Jadi ini perjuangan kita untuk menjadi sehat lagi gitu. Oke, gitu dulu, nantikan podcast gue berikutnya ya. Tetap semangat untuk semua dan selamat beraktivitas.